Baca Al-Quran, Kalina Oktarani terus temani sang ibunda sebelum meninggal dunia. Kabar duka datang dari artis Kalina Oktarani. Ibundanya Erlan Wardani dikabarkan telah berpulang menghadap sang pencipta. Kabar ini disampaikan langsung oleh mantan istri Vicky Prasetyo itu melalui Instagram. Dalam unggahannya, Kalina turut menyertakan foto sang ibunda saat masih dalam keadaan sehat walafiat sambil membawa buket bunga matahari. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah meninggal dunia, ibu, nenek kami, En Wardani pada tanggal 27 Maret 2022, pukul 23.38 WIB, tulis Kalina dikutip pada Senin 28 Maret 2022. Kalina lantas meminta maaf untuk sang bunda apabila semasa hidup pernah melakukan kesalahan. Atas nama keluarga, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada ucapan dan tindakan ibunda saya yang tidak berkenan, tutupnya. Menurut asisten Kalina Oktarani, ibunda Aska Corbusier itu tetap berada di sisi mamah En pada saat-saat terakhir. Tak lupa Kalina juga terus melantunkan ayat suci Al-Quran. Iya mbak, Kalina sedang mengaji tepat di samping mamanya sebelum mamanya pergi, kata Omen, asisten Kalina kepada MNC Portal melalui pesan singkat. Lebih lanjut, Omen mengatakan ibunda Kalina menderita komplikasi penyakit. Berdasarkan informasi yang diterima Omen, kanker serviks yang diderita oleh mamah En sudah menyebar ke bagian tubuh lainnya.